Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Asia U20 2023 hari ini beserta klasemen top skor dan top asis serta jadwal selanjutnya Piala Asia U20 2023. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut hasil Piala Asia U20 2023 hari ini, Sabtu tanggal 4 Maret 2023. Timnas Australia berhasil menang 3-2 versus Timnas Iran. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut daftar top skor sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Nguyen Quoc Viet dari Timnas Vietnam dengan torehan 1 gol dan disusul oleh Abdul Karim dari Timnas Irak dengan torehan 1 gol. Berikut daftar top asis sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Kuat Van Kang dari Timnas Vietnam dengan torehan 1 asis, serta ada Seo Jeon Bi dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 1 asis. Berikut daftar klasemen sementara Piala Asia U20 2023 di hari ini. Untuk grup A di peringkat pertama ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 3 poin, di peringkat kedua ada Timnas Irak dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga ada Timnas Indonesia dengan torehan 0 poin, dan di peringkat keempat ada Timnas Suriah dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup B di peringkat pertama ada Timnas Australia dengan torehan 3 poin, di peringkat kedua ada Timnas Vietnam dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga ada Timnas Iran dengan torehan 3 poin, dan di peringkat keempat ada Timnas Qatar dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup C di peringkat pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 3 poin, di peringkat kedua ada Timnas Jordania dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga ada Timnas Tajikistan dengan torehan 0 poin, dan di peringkat keempat ada Timnas Oman dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir untuk grup D di peringkat pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 3 poin, di peringkat kedua ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga ada Timnas Cina dengan torehan 0 poin, dan di peringkat keempat ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 0 poin. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Asia U20 2023. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Suriah yang akan digelar di Stadion Lokomotif Tashkent pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan iNews TV. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Irak versus Timnas Uzbekistan yang akan digelar di Stadion Mili Tashkent pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Vietnam versus Timnas Qatar yang akan digelar di Stadion Istiqlal Uzbekistan pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat.